lupa guys subscribe, the like dan share Papaku Fantasi Tanggal Official. Berbagi itu bahagia. Jangan kau coba membagi kasih sayangmu. Suatu hari akan ada tangis bila kau masih siapapun dia takkan maafkan dirimu. Jangan janjikan cinta yang biru bila kau hanya bermanis-manis apapun dia takkan maafkan dirimu. Jangan jadikan cinta yang biru bila kau hanya bermanis-manis kau hanya menabur duka di hati. Bila kau hanya menabur duka di hati. Halo teman-teman, apa kabar? Fantasi Tanggang Official kembali bersama menyajikan Di Saat Kau Harus Memilih.
tutorial improv melodi membuat kita semakin menciptakan sajian-sajian yang rapi, musik-musik yang berkelas, dan style kita bisa, sajian musik kita bisa menarik ya teman-teman. Fantasi Tanggung Official berbagi itu bahagia, jangan ada yang ngantuk, harus hebat. Kita selalu produktif dan bermanfaat buat sesama. Jadi kalau saya bilang teman-teman jangan ada yang ngantuk, fokus ya. Nah, kalau udah ngantuk, minum dulu Coca-Cola. Tahun baru ini kan, masih banyak Coca-Cola kalian kan. Kalau enggak air asam, saya kalau enggak fokus minum air asam. Nah, kalau di Bengkulu ini namanya jeruk kalamansi. Luar biasa ya, vitamin C-nya tinggi ya. Apalagi situasi pandemi sekarang ya. Teman-teman, kita langsung kepada improv melodi di saat kau harus memilih. Pance ya teman-teman, luar biasa Pance ini. Tidak pernah lekang oleh waktu ya. Sang legendaris yang rendah hati, yang selalu menyajikan warna-warna lagu yang sangat luar biasa teman-teman ya. Tadi itu suara Laera Gensi Hite dari B ya. Tetap saya turunkan setengah, karena suara lah itu, suara saya di bawah lah itu setengah ya. Teman-teman ya, tetap bersama Fantasi Tanggung Official. Kita harus hebat, dan sajian-sajian yang selama ini sudah saya kasih, semoga semakin peningkatan ya teman-teman. Oke, langsung saja kepada improv melodi di saat kau harus memilih ya teman-teman. Tadi lihat, tadi tempo itu 7/5. Hentakan lagu ini agak cepat ya. Tetapi untuk tutorial kali ini kita buat 70 atau 68 ya teman-teman. Saya mau semakin meningkat teman-teman ya. Jadi kalau kita tempo sudah cakap, mudah-mudahan ya, banyak yang sudah memberikan-berikan share-share videonya, peningkatan yang sudah didapat dari Fantasi Tanggung Official. Luar biasa ya, saya senang, saya bangga, saya apresiasi ya teman-teman. Langsung saja tempo tadi 7/5, kita buat aja teman-teman tempo 6/8. Kalau nanti kecepatan kita buat jadi 6/6 ya teman-teman. Kita nggak mau 60 lagi, terlalu lambat dan tidak berwarna nanti sajian tutorial kita. Oke ya, tadi suara Laera Gensi Hite B -1. Saya buat saya dari bass ya. Ini 4/4 teman-teman ya. Nah, ini ada midi grand, ada string, ada nanti rock legend. Biasa teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan musik Pak Pance tadi, Pance Pondang tadi, sederhana sekali. Tapi di era modern, bagaimana kita menyajikan lebih berwarna ya, rasa nano-nano teman-teman ya. Ada flamenco ya, teman Jazz Binte. Ini udah sahabatan orang ini teman-teman. Hey, flamenco. Flamenco gitar ya. Jazz Binte. Ya bos. Oke, ya temanan kalian ya, jangan ada yang sombong dari kalian dua ya. Kalau sombong kalian, hati-hati ya. Hidup ini hanya titipan bro ya. Oke, udah. Jazz vintage, flamenco gitar teman-teman. Mungkin saya tidak pakai growl saxophone ya. Piano. Ah, mungkin nanti saya pakai. Rock legend selalu. String. Oke. Mini grand, should happen. Kita langsung teman-teman ya. Saya buat tempo 6/8. Kunci saya dari bass. -2, bass ya. Lihat. Kan kalau punch dia. Ini, hidupkan dulu ini. Kau. Intro bisa ya, bisa enggak? A, sing start ya. Kali ini saya buat B dulu ya. Ini lihat.
Kan gininya kalau intro panjo itu teman-teman, ini ya. Kita ulangi. Jawab teman-teman ya, ini semakin semangat penyanyi itu Glenn gue kan luar biasa Glenn ini ya. Ayo dijawab ya. Nah, malam ini coba kau renungkan biasa yang saya tutorialkan ke F. Di saat cinta harus membiarkan sampai parah suara saya untuk kalian ini dalam hatiku. Iya, ini lihat. Kan ciri panca. Atau gini. Lihat. Ini dia, lihat. Ini. La naik setengah. Mau ke F. Nih. Ini nih. Langsung praktek ya. Ma-na-na-na. Dia sekali lagi. Gak apa-apa sweet heaven dulu. Coba kau renungkan. Lihat. Di saat cinta harus memilih. Lihat. Dalam hatimu. Ini, lihat. Jangan. Jangan kau coba membagi kasih. Yes, pintek sayangmu. Suatu hari bisa yes, pintek. Biar enak teman-teman, ini yang saya ajar udah ada seru sekali kurasa ya. Bos ini seru sekali. Videonya pun baru 50. Terus ada yang komen di. Terus ya, apa komen-komen itu ya. Oke, Bro, makasih saranmu. Kritik, Bos. Iya. Itu teman-teman ya. Tapi sweet heaven tadi jangan kalian buat gitu. Jelek dia. Enggak usah kalian buat. Patentengan kalian, gak usah. Biasa aja, tanpa. Tapi kalau Jasmine take atau flamenco nanti. Kita pasang yang dua ini. Ini kalau Jasmine take ini aja ku pasang, cemburu pula ini nanti. Udah apa orang ini? Ancaman saudara kandung. Ya. Ulangi, kita buat lagi ya. Siapapun dia, tak antara sayangmu. Suatu hari akan ada tangi. Bila kau masih mendua hati membagi kemesraan. Enak gak teman-teman? Jago kalian ya, itu semua dari Tuhan nih teman-teman ya, jangan sombong. Pas membagi kemesraan ya, membagi kemesraan. Jadi salah tuh, di mana tadi tuh? Membagi. Ulangi, di mana tadi ya? Karena pagi-pagi teman-teman ya agak parau pula suaranya, tapi udah minum madu tadi sama kalamansi ya. Suatu, kita ulangi lagi ya biar mantap kalian. Suatu hari akan ada
bisa. Mendua hati membagi kemesraan. Nah ini dia. Membagi kemesraan. Gitu ya. Tadi. Aneh. Siapapun dia takkan maafkan diriku. Sia-sia sering. Lihat, biasa. Jangan jadikan cinta yang biru bila kau hanya berlaris manis. Waduh, naik pula ini. Hampir pula ini pals. Yang semu. Lihat. Bila kau hanya menabur duka. Siap-siap. Di hati. Jadi salah tuh. Pas di hati ya. Bila kau hanya di hati. Lihat ya. Suatu hari bisa bebas. Suatu hari macam tadi. Takkan ada. Bisa, bisa ya. Akan ada tangi. Ini sol, biasa ya. Tutorial saya yang kemarin, ingat kalian. Jangan lupa-lupa kalian ya. Nah. Akan ada tangi. Flamenco. Cemburu nanti dia. Bila kau masih bisa ya teman-teman. Akan ada tangi bila kau masih berdua hati membagi kemesraan. Yang empat tadi, yang tadi. Siapapun dia aja takkan dirimu. Ah, si jagoan udah mau datang ini. Jangan jadikan cinta yang biru bila kau hanya bermanis manis. Aduh, naik pula. Aduh, gawat ini. Yang semu. Bisa teman-teman? Gak kalian lihat ekspresi saya ya di balik layar ini ya. Aduh, urak-urak leher saya. Ya gak apa-apa lah demi kalian ya. Bisa ke A minor ya teman-teman? Aduh, naik pula dia. Aku turunkan kunci nanti gak konsisten pula. Aku kata penggemar Fantasi Tang Official yang luar biasa, yang baik-baik, yang hebat-hebat ini ya. Oke lah, nggak apa-apa, dikit lagi ini. Oke teman-teman, kita mainkan rap. Kalau pagi-pagi gini teman-teman ya, macam dipaksa suara itu. Luar biasa ya suara itu dikasih Tuhan ya. Harus hebat kita ya. Ayo, rap ya. Ya, bila kau hanya bermanis
bisa teman-teman, gak apa-apa kita mainkan ke A minor ya. Ini terakhir ya. Bila kau hanya menurutkan di hati, sampai peringatan saya teman-teman. Yang mana tadi yang kurang teman-teman? Saya kira ini sederhana ya. Masih lebih menantang itu yang sebelum ini, sebelum tutorial ini, apa tuh kemarin judulnya? apa judulnya? Apa kemarin teman-teman? Kok jadi grogi saya ya? Setiap kali, nah, itu ya teman-teman, baper dua itu ya. Oke ya, yang mana tadi yang kurang teman-teman? Ini ya. Nah itu. Jangan isikan rindu yang semu. Itu teman-teman, berkelas ya teman-teman. Ini lihat. Kan gini intinya. Ini intinya itu dasarnya. Tapi biar lebih mantap dia, jadi orang kalian berkelas, menjual saja dia. Mainkan tetap G ya. Ini. Ya. Jangan bisikan rindu yang semu. Bila kau hanya merenungkan di hati. Aja terakhirnya. Ini ya. Ini. Nah, kan mau ke F dia kan? Bisa kita buat. Bila kau hanya bermanis-manis. Mau ref ya. Satu lagi terakhir. Di bibir lihat. Dia. Ah, angkat pit pen. Nah. Ini lambatnya. Mudah-mudahan saya bisa ngajarkan yang lambat. Macam itu nanti variasinya, tapi ini intinya. Ya. Ulangi. Jangan di satu sering yang semu. Bila kau hanya menabur duka di hati. Langsung cepat ya teman-teman. Di hati. Itu ya teman-teman. Aduh lumayan capek pula ya. Pagi-pagi gini suara juga dipaksa teman-teman ya. Saya kira itu aja teman-teman ya. Harus hebat kita. Jangan ada yang ngantuk, fokus ya teman-teman. Semoga sajian saya untuk di saat kau harus memilih bisalah bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Saya hanya berbagi
memberikan pengalaman yang saya miliki, memberikan sajian yang saya miliki, yang semuanya dari Tuhan ya teman-teman. Pantas Sitanga Official berbagi itu bahagia. Please teman-teman like, share, comment, subscribe ya. Semoga sajian ini bisa menciptakan kebahagiaan buat anak, istri, keluarga, apalagi sekarang lagi tahun baru, lagi rame-ramenya bernyanyi-nyanyi sesama keluarga ya. Jangan rame-rame, nanti dimarahi aparat kita ya teman-teman. Saya kira itu aja ya. Teman-teman, saya mohon iklannya jangan di skip ya teman-teman. Biar channel ini bisa berkembang, bersinar, dan selalu menjadi berkat ya teman-teman. Pantas Sitanga Official berbagi itu bahagia, jangan ada yang ngantuk, harus hebat, kita selalu produktif dan bermanfaat, be humble. Dan satu lagi, mari kita bersyukur selalu apapun situasi keadaan saat ini. Thank you teman-teman, berbagi itu bahagia, Pantas Sitanga Official.